Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tentang kepribadian, yang mana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Herzel Fani, dan anggota kami ada yang bernama Della Safira, lalu anggota kami yang bernama Faridatul Aisyah, dan yang terakhir anggota kami yang bernama Theo Arya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kepribadian, lebih tepatnya yaitu mengenai pengertian dan definisi dari kepribadian. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu persona yang berarti topeng dan personel yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan para pemain tersebut, karakter dari tokoh yang diperankan dapat menembus keluar. Apa maksudnya? Dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dari sejarah pengertian kata personality tersebut, kata persona yang berarti topeng kemudian diartikan sebagai pemainnya sendiri, yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng tersebut. Dan sekarang, istilah personality dipakai oleh para ahli untuk menunjukkan suatu atribut tentang individu atau bisa dipahami lebih singkat untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Menurut John Milton Jinkard mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Nah, kepribadian adalah metode berpikir manusia terhadap realita. Kepribadian juga merupakan kecenderungan-kecenderungan terhadap realita. Dan dengan arti lain, kepribadian manusia adalah pola pikir dan pola jiwa. Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh, dapat disimpulkan pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai yang pertama. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari aspek psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dan sebagainya. Serta aspek fisik, yaitu seperti bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dan lainnya. Kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik. Kepribadian bersifat dinamis. Apa artinya? Yaitu selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang definisi kepribadian dan mungkin udah cukup ngerti lah ya tentang apa itu kepribadian. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor kepribadian atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Perubahan kepribadian seseorang itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan, dan lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor lainnya dari individu. Nah, yang pertama kita akan membahas faktornya yaitu tentang pengalaman awal.
Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Tahukah kalian salah satu contohnya yaitu seperti trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Lalu ada pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Terus yang selanjutnya ada kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menahan, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar tiroid. Atau contohnya yaitu membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Faktor selanjutnya yaitu ada daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang lain yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka, memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Selanjutnya ada inteligensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai menjadikan ia sombong dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Faktor selanjutnya yaitu emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama, dan sibuk sendiri. Nah, faktor kali ini cukup menarik ya, yaitu nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri. Namun, pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti di dalam hidupnya. Nama yang dipakai memanggil mereka, atau gini deh, karena nama itu mempunyai asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain, akan mewarnai penilaiannya orang terhadap dirinya. Faktor keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri juga, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Faktor penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, anak yang tidak diterima oleh lingkungan sosialnya akan membenci orang lain dan juga disertai dengan cemberut dan sikap mudah tersinggung. Faktor pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak sebab waktu terbanyak anak yaitu adalah bersama keluarga. Dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Nah, faktor terakhir yaitu faktor perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju arah yang lebih buruk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi teori kepribadian menurut para ahli. Teori yang pertama yaitu dari teori Carl Gustav Jung. Teori kepribadian Jung juga disebut dengan analytical psychology. Jung merupakan ahli psikologi pertama yang merumuskan tentang tipe kepribadian manusia dengan menggunakan istilah introvert dan extrovert. Di dalam teori kepribadian yang diungkapkannya, Jung membahas tentang ego, ketidaksadaran kolektif, serta ketidaksadaran personal.
Jung juga menggambarkan perfungsi kepribadian manusia yang disebut berpikir, intuitif, pengindra, dan perasa. Menurut Jung, manusia penuh pengaruh dari warisan generasi terdahulu, kemudian kepribadian dibentuk secara tak sadar. Kepribadian seseorang akan terbentuk melalui perjalanan proses yang panjang turun-temurun dari generasi ke generasi yang ada. Setiap orang memiliki sikap introvert atau dalam conscious dan sikap extrovert atau unconscious. Sikap ekstrovert adalah libido atau arah energi psikisnya mengalir keluar, minatnya terhadap situasi sosial kuat, suka bergaul, ramah, dan cepat menyesuaikan diri tanpa ada masalah. Yang kedua, sikap introvert, libidonya mengalir ke dalam, terpusat pada faktor-faktor subjektif, cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial, dan lebih menyukai kegiatan di dalam rumah. Yang kedua, teori Alfred Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Adler juga menerapkan teori urutan lahir untuk memprediksi kepribadian seseorang. Adler yakin bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas dalam lingkungan mampu membentuk kepribadian seseorang. Berikut ini penggambaran sifat anak yang didasarkan pada urutan lahir. Anak pertama lebih bersifat menjaga, mengatur dengan baik, memiliki kecemasan yang tinggi, mengkritik, serta mampu melindungi. Anak kedua memiliki motivasi yang tinggi, senang bersaing, pemberontak, mudah putus asa, serta dapat bekerja sama. Anak bungsu realistis, manja, tergantung dengan yang lain, serta ambisius. Yang terakhir, anak tunggal bersifat manja, takut bersaing, berusaha menjadi pusat perhatian, namun dewasa secara sosial. Yang ketiga, teori kepribadian menurut Karen Horney. Menurut Karen Horney, faktor sosial atau hubungan antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Horney menekankan faktor budaya dibanding faktor biologis dalam perkembangan manusia, terutama yang terkait dengan perbedaan gender. Anak-anak memulai hidupnya dengan basic anxiety, tapi hal itu dapat diatasi dengan pengasuhan yang memadai dari orang tua maupun orang lain. Karen Horney meneliti sebuah teori yang dinamakan Neo-Freudian. Dalam teorinya, ia mengajukan sebuah mekanisme yang dilalui individual dalam rangka mencari jalan keluar dari konflik yang menggelisahkan. Dalam teori ini, Horney membaginya menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, compliant individual, yang merupakan individu yang cenderung mendekati orang lain. Yang kedua, aggressive individual, individu yang menantang orang lain. Detached individual, merupakan individu yang cenderung menjauhi orang lain. Yang keempat, teori kepribadian menurut Gordon W. Alport. Kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik, perilaku, dan pikirannya. Teori trait oleh Gordon W. Alport, central trait, yaitu kumpulan kata-kata yang biasanya digunakan oleh orang untuk mendeskripsikan individu. Unit dasar dari kepribadian adalah trait yang keberadaannya bersumber pada sistem saraf. Alport membedakan trait menjadi dua, yaitu trait umum atau nomothetic trait. Trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Misalnya, orang Batak memiliki sifat lebih terbuka dibanding suku lain, atau orang Jawa memiliki sifat lebih sopan dalam berbicara dibanding suku lain. Yang kedua, trait individual. Trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum, yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, ada yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian, terdapat banyak sekali konsep yang berhubungan sangat erat dan kadang juga sering disamakan dengan kepribadian konsep. Yang pertama ada karakter. Karakter dapat diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang ditandai dengan menonjolkan nilai. Nah, nilai yang dimaksud adalah baik atau buruk, serta benar atau salah.
Yang kedua ada temperamen. Temperamen dapat diartikan sebagai kepribadian yang sangat erat sekali mempunyai kaitan dengan determinan fisiologis atau juga biologis. Yang ketiga ada traits. Traits atau sifat dapat diartikan sebagai respon senada atau dapat disebut sama kepada sekelompok stimuli yang dikatakan mirip atau senada. Traits biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Yang keempat ada tipe atribut atau ciri. Dia itu sering dikatakan mirip dengan sifat-sifat pada umumnya, tetapi di dalam kelompok yang stimuli yang lebih terbatas. Dan yang kelima ada habit kebiasaan, yaitu bisa diartikan sebagai respon yang senada atau sama serta cenderung berulang untuk stimuli yang sama juga. Dan di sini ada juga usaha-usaha untuk mempelajari kepribadian. Nah, yang bersifat rendah yaitu ada astrologi ilmu perbintangan, ada juga chirologi ilmu guratan tangan, dan grafologi ilmu tentang tulisan tangan. Baru ada juga fisiognomi ilmu tentang wajah, ada juga onicologi ilmu tentang kuku, dan kronologi ilmu tentang tengkorak. Usaha yang lebih tinggi nilainya yaitu ajaran tentang cairan tubuh. Dan ada juga pendapat Galenus. Galenus menyempurnakan ajaran Hippocrates tersebut dan membeda-bedakan kepribadian menurut manusia atas dasar keadaan proporsi campuran cairan-cairan tersebut. Galenus sependapat dengan Hippocrates bahwa di dalam tubuh manusia terdapat empat macam cairan, yaitu kul, molankul, plasma, dan sanguis. Cairan-cairan dalam tubuh manusia secara teori dalam proporsi tertentu. Menurut Hippocrates, kalau suatu cairan adanya dalam tubuh itu melebihi proporsi seharusnya, bahwa alam semesta maka akan mengakibatkan adanya sifat-sifat kejiwaan tanah, yang khas. Air, udara, sifat-sifat kejiwaan yang khas ada pada seseorang sebagai akibat daripada dominannya. Salah satu cairan tubuh itu oleh Galenus disebut temperamen. Terpengaruh oleh kosmologi Empedokles yang memegang bahwa alam semesta serta isinya ini tersusun dari empat unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dengan sifat-sifat yang didukung yaitu kering, basah, dingin, dan panas, maka Hippocrates berpendapat bahwa dalam diri seseorang terdapat empat macam sifat tersebut yang didukung oleh keadaan konstitusional yang berupa cairan-cairan ada dalam tubuh, yaitu sifat kering terdapat dalam kul, yaitu empedu kering. Sifat basah terdapat dalam molankul, yaitu empedu hitam. Sifat dingin terdapat dalam plasma, yaitu lendir. Dan sifat panas terdiri dalam sanguis atau darah. Empat cairan tersebut ada dalam tubuh dalam proporsi tertentu. Apabila cairan-cairan tersebut ada dalam tubuh dalam proporsi selaras atau normal, orang normal sehat. Apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka orangnya menyimpang dari keadaan normal atau sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tipologi. Kata tipologi terdiri atas tip, yaitu berasal dari kata typos, bahasa Yunani, yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter suatu objek. Sedangkan logi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran-gambaran, bentuk, jenis, atau karakter dari suatu objek. Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu. Misalnya, karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Macam-macam tipologi. Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmania. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh tipologi konstitusi adalah bahwa keadaan tubuh, baik yang tampak berupa bentuk penampilan fisik maupun yang tidak tampak, misalnya susunan saraf, otak, kelenjar-kelenjar, darah, dan
seterusnya menentukan ciri pribadi seseorang. Tipologi konstitusi menurut ahli. Tipologi Hippocrates Galenus. Tipologi ini dikembangkan Galenus berdasarkan pemikiran Hippocrates. Hippocrates 460-370 sebelum Masehi terpengaruh oleh pandangan Empedokles bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun dari empat unsur dasar, yaitu tanah, tanah kering, air basah, udara dingin, dan api panas. Tipologi Viola, Viola. Seorang ahli dari Italia mengemukakan tipologi yang didasarkan pada bentuk tubuh sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh De Giovanni. Atas dasar aspek tersebut, Viola mengemukakan tiga golongan atau tipe bentuk tubuh manusia, yaitu satu tipe mikroplankenis, yaitu bentuk tubuh yang ukuran menegaknya lebih daripada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan kelihatan jangkung. Tipe makrosplankenis, yaitu bentuk tubuh yang ukuran mendatarnya lebih daripada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan kelihatan pendek. Tiga, tipe normosplankenis, yaitu bentuk tubuh yang ukuran menegak dan mendatarnya selaras sehingga tubuh kelihatan selaras pula. Tipologi Sigaud. Seorang ahli psikologi dari Prancis menyusun tipologi manusia berdasarkan empat macam fungsi tubuh, yaitu motorik, pernapasan, pencernaan, dan susunan saraf sentral. Salah satu fungsi tubuh tersebut menentukan tipe kepribadian atas dasar pandangan di atas. Kemudian Sigaud menggolongkan manusia menjadi empat tipe, yaitu satu tipe muskuler. Tipe ini dimiliki oleh orang fungsi motoriknya paling menonjol dibanding fungsi tubuh yang lain, dengan ciri khas tubuh kokoh, otot-otot berkembang dengan baik, dan organ-organ tubuh berkembang secara selaras. 2. Tipe respiratoris. Tipe ini adalah pada orang yang memiliki fungsi pernapasan yang kuat dengan ciri-ciri muka lebar serta torak dan leher besar. 3. Tipe digestif. Tipe digestif terdapat pada orang yang memiliki fungsi pencernaan yang kuat dengan ciri-ciri mata kecil, torak pendek dan besar, rahang, serta pinggang besar. 4. Tipe cerebral. Tipe keempat dari tipologi Sigaud ada pada orang yang memiliki susunan saraf sentral yang kuat dibanding fungsi tubuh lainnya dengan ciri-ciri dahi menonjol ke depan dengan rambut di tengah, mata bersinar, daun telinga lebar, serta kaki dan tangan kecil. Tipe lagi Sheldon. Sheldon berpendapat bahwa ada tiga komponen jasmaniah yang mempengaruhi bentuk tubuh manusia, yaitu endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Istilah-istilah tersebut oleh Sheldon dikembangkan dari istilah yang berhubungan dengan terbentuknya manusia, lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Dengan demikian, maka ada tiga tipe manusia berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu satu tipe endomorf. Tipe endomorf merupakan tipe yang disebabkan oleh dominannya komponen endomorf terhadap dua komponen lainnya, ditandai oleh alat-alat dalam dan seluruh sistem digestif memegang peran penting. Bentuk tubuh ini kelihatan lembut, gemuk, berat badan relatif rendah. 2. Tipe mesomorf. Tipe mesomorf terbentuk oleh karena komponen mesomorf yang lebih dominan dari komponen lainnya. Maka bagian-bagian tubuh yang berasal dari mesoderm relatif berkembang lebih baik, yang ditandai dengan otot-otot, pembuluh darah, dan jantung dominan. Bentuk tubuh tipe mesomorf kelihatan kokoh dan keras. 3. Tipe ektomorf. Pada tipe ini, organ-organ yang berasal dari ektoderm
kulit dan sistem saraf, yang terutama berkembang biak, bentuk tubuh tipe ektomorf, terlihat jangkung, dada kecil dan pipih lemah, dan otot-otot tidak berkembang. Tipologi temperamen. Tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh yang mengembangkan tipologi temperamen adalah bahwa berbagai aspek kejiwaan seseorang seperti emosi, daya pikir, kemauan, dan seterusnya menentukan karakteristik yang bersangkutan yang tergolong tipologi jenis ini antara lain tipologi Plato, tipologi Immanuel Kant, tipologi Besant, tipologi Heymans, dan seterusnya. Tipologi Plato. Menurut Plato, kemampuan jiwa manusia terdiri dari tiga macam, yaitu pikiran, kemauan, dan hasrat. Dominasi salah satu kemauan inilah yang menyebabkan kekhasan pada diri manusia. Atas dasar hal ini, Plato menggolongkan manusia ke dalam tiga tipe, yaitu sebagai berikut. Satu, tipe manusia yang terutama dikuasai oleh pikirannya, yaitu yang sesuai untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Dua, tipe manusia yang terutama dikuasai oleh kemauannya, sesuai untuk menjadi tentara. Tiga, tipe manusia yang dikuasai oleh hasratnya, cocok menjadi pekerja tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Metode tes kepribadian. Metode yang pertama yaitu Big Five Personality Model atau OCEAN. Model Big Five Personality juga dikenal dengan Five Factor Model atau disingkat menjadi OCEAN. Model ini mengukur kepribadian dari 5 faktor yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Pengukuran Big Five Personality. Dalam model Big Five, setiap faktor kepribadian diukur dalam satu kontinum. Ini menekankan kecenderungan kepribadian unik individu dan menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Jadi, alih-alih mengatakan kandidat Anda merupakan seorang introvert, Big Five akan memberitahu kita melalui presentasi angka bahwa kandidat tersebut 70% introvert dengan 30% sisi extrovert. Yang kedua, metode Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. The Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah tes kepribadian yang sangat populer. Kita bisa menemukannya di mana-mana, mulai dari media sosial hingga percakapan sehari-hari, di mana kepribadian individu dikategorikan ke dalam beberapa tipe kepribadian. MBTI mengelompokkan setiap individu ke dalam 16 tipe kepribadian. Tipe-tipe ini berasal dari 4 dikotomi yang diukur dengan alat extraversion introversion, sensing intuition, thinking feeling, dan judging perceiving. Tes kepribadian ini mengukur kepribadian seseorang melalui 4 aspek, yaitu bagaimana seseorang mendapat energi, mengelola informasi, mempersepsikan lingkungannya, serta memandang dunia. Hasil dari tes kepribadian MBTI berupa tipologi yang terdiri dari 4 huruf yang menunjukkan kecenderungan sifat seseorang. Contohnya seperti INFP, ISTJ, INTP, dan lain-lain.